Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Serba Tahu. Bagi seorang penggila fotografi, kamera pasti adalah sesuatu hal yang wajib dimiliki ya lur. Meski sudah banyak bermunculan, smartphone dengan kamera yang canggih masih saja menggunakan kamera digital yang tetap menjadi nomor satu bagi seorang seniman fotografi. Nah, ternyata di dunia ini terdapat banyak sekali bentuk-bentuk unik dari sebuah kamera. Nah, penasaran apa saja itu? Yuk kita lihat video berikut. Tapi sebelum masuk ke topik, saya ngingetin lagi nih ke kalian. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys, supaya nanti kamu makin tahu dan makin pintar. Kamera True Randy adalah kamera yang memiliki bentuk yang unik, yakni seperti ballpoint dengan dominasi warna hitam dan emas. Meski berbentuk ballpoint, kamera ini sudah mengusung resolusi piksel yang sebesar 8 MP lulur. Maksimal resolusi yang bisa dicepret dengan kamera ini adalah 1280x1024 MP. Dan resolusi video yang bisa direkam mencapai 720p. Kamera ini merupakan kamera yang dikhususkan untuk memata-matai lulur. Kalau tidak berhati-hati dalam melihat, maka nggak ada yang sadar kalau korek api ini adalah sebuah kamera yang mempunyai kemampuan khusus dan kualitas bagus terutama untuk merekam. Kamera ini dibekali resolusi sebesar 5 MP dengan memori card berkapasitas 16 GB dan baterai mini berkapasitas 200 mAh yang dapat digunakan sehingga 90 menit. Kamera ini memiliki desain unik perpaduan antara kamera saku dengan mainan Lego lulur. Kamera digital yang satu ini memiliki resolusi sebesar 14,1 MP dengan 4x option zoom. Untuk urusan video, kamera ini mampu merekam sehingga kualitas HD 720p. Kamera ini memiliki dua pilihan warna yaitu warna putih dan hijau. Kamera ini dibanderol dengan harga $240 atau sekitar 3,2 juta rupiah. Kamera Toto 808 adalah kamera pengawas unik yang berbentuk kunci mobil lulur. Gak sama dengan kamera pengawas lainnya, kamera ini diklaim hanya bisa merekam video dengan kapasitas 480p saja. Sayangnya, kamera ini hanya mendukung penyimpanan file hingga 8 GB. Dan daya tahan baterai pun hanya 90 menit saja. Kamera IMX Bin ini merupakan kamera pengawas dengan bentuk yang unik. Jika dilihat, mirip sebuah USB flashdisk. Kamera ini bisa dimanfaatkan layaknya flashdisk pada umumnya dan juga kamera pengawas lulur. Kamera ini dibekali dengan memori berkapasitas hingga 32 GB dan bisa merekam hingga 25-30 fps. Kapasitas baterai kamera ini pun mencapai 300 mAh dan kamera ini diklaim bisa tahan air lulur. Thank you.
Meski teknologi kamera pada smartphone sudah canggih, tetapi daya tarik kamera di kita tidak bisa dikalahkan ya lur. Nah, dari beberapa kamera tadi, mana nih yang paling unik menurut kalian? Coba kasih tahu kami di kolom komentar ya guys. Terima kasih.